seekor macan tutul dengan matanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan Kukang. Kukang merasakan ancaman yang mendekat dan dengan cepat mempercepat langkahnya. Namun, macan tutul tak kenal lelah dan mulai mengejar Kukang dengan ganas. Kukang, dalam usahanya untuk menyelamatkan diri, melompat dari pohon ke pohon, mencoba menghindari cengkeraman mematikan macan tutul. Namun, kegigihan dan ketangkasan macan tutul membuatnya semakin mendekati Kukang yang terkejar. Kukang merasa semakin lelah dan kekuatannya mulai memudar. Tanpa pilihan lain, Kukang memutuskan untuk mencari tempat perlindungan terakhir. Dengan gerakan yang berani, Kukang melompat ke sebuah pohon tua yang tinggi dan kuat. Akhirnya, macan tutul itu menyerah untuk mengejar Kukang dikarenakan semakin tinggi ia menaiki pohon. Dan akhirnya, Kukang telah berhasil menyelamatkan diri di atas pohon tua yang kokoh.